Hari ini, di video kali ini tuh, tepatnya di tanggal 1 Mei ya teman-teman, aktivitas aku pas bangun tidur, langsung aku, bukan bangun tidur ya, pas selesai sholat subuh, langsung aku mulai dengan beraktivitas gitu. Dan sambil aku buat video ya, karena aku tuh sudah nggak punya stok video lagi, apalagi sekarang kan kalau aku uploadnya setiap hari, jadi ya benar-benar harus kejar tayang gitu loh. Pokoknya ini sudah mulai sibuk banget nih dengan buat video gitu, karena kan kalau ada stok itu masih agak santai ya teman-teman, tapi kalau nggak ada stok video ya kayak gini, pokoknya selesai syuting atau selesai record video itu memang harus buru-buru diedit biar bisa langsung tayang sesuai jadwal yang sudah dibuat gitu. Nah, ini lanjut ya. Aku lap-lap untuk atas meja dapurnya, kabinet bawah itu bagian atas aku lap-lap juga, karena di bagian rak itu jarang banget aku sentuh ya teman-teman. Jadi kali ini mau langsung aja aku bersihkan. Nah, kalau teman-teman jadwal bebersih kayak gini tuh biasanya dibuatkan jadwal ataukah enggak? Kalau aku tuh enggak ya teman-teman. Pokoknya kalau aku lihat sudah mulai kotor, sudah agak kotor kayak gini, ya langsung aja aku bersihkan. Jadi seperti itu teman-teman, gak ada jadwalnya. Nah teman-teman, di hari libur ini teman-teman pada kemana nih di tanggal 1 Mei ini? Jadi aku tuh hanya di rumah teman-teman. Aku fokusnya di rumah untuk bersih-bersih rumah. Terus ini juga tuh sebenarnya lagi nyuci pakaian ya teman-teman. Tapi pas nyuci tuh gak aku videoin lagi. Nanti jemur pakaian aja aku video. Ambil vakum dan divakum aja, dan nggak ribet gitu loh sama kabel-kabel gitu. Jadi ini tuh rekomen banget untuk teman-teman punya satu ya di rumah. Jadi kalau teman-teman yang mau samaan bisa komen aja, nanti aku kasih link tokonya. Dan harganya juga itu hanya 200 ribuan gitu loh teman-teman. Pokoknya ini tuh murah, dan suaranya juga itu nggak bising teman-teman. Kalau punya aku yang pakai kabel itu suaranya agak kuat ya.
aku mau angkat aja dan aku taruh di dapur. Tapi aku masih ada sisa kue kering juga ya teman-teman. Nanti kalau yang masih ada tuh aku mau isi aja di toples ya, biar nanti kalau mau makan kan tinggal dimakan aja gitu. Jadi ini untuk lemari sepatunya sudah kosong, sudah gak ada barang lagi. Sudah gak ada toples-toples maksudnya ya. Terus ini aku lanjut ke ruang tengah. Ini kan ada aku taruh kursi di situ ya teman-teman. Itu rencananya nanti untuk kursi di teras, tapi karena teras itu kan masih ya pokoknya suka ngaca di sini, jadi ya harus rajin dibersihkan juga, karena kalau cerminnya itu berdebu gitu jadi kalau ngaca kurang enak gitu ya teman-teman. Makanya langsung aku lap-lap aja. Nah ini ya teman-teman, setelah kursinya itu dipindahin kan jadi kelihatan lebih luas ya daripada ada kursi di situ. Terus ini untuk karpetnya langsung aku vakum-vakum aja biar bersih juga ya teman-teman, biar keangkat debu-debunya. Jadi hari ini tuh aku bersih-bersihnya itu aku gak pakai sapu ya, aku pakai vakum aja biar debunya juga gak kemana-mana, biar lebih cepat aja gitu. Tak lupa juga di kamar depan ini aku vakum juga ya. Jadi alhamdulillah kamar depan ini tuh belum berantakan. Karena Pak suami sudah sering di ruang tengah gitu untuk kerjakan tugas, jadi untuk kamar itu masih aman. Nah ini karena sudah siang terang, jadi aku langsung ya buka kain gorden biar di dalam rumah itu lebih terang aja. Nah ini untuk toples lebaran yang kemarin masih ada permen di situ, tinggal sedikit aku pindahin ke toples, bukan toples ya, food container yang plastik aku simpan di situ. Dan ini untuk beberapa kue kering itu masih ada ya teman-teman. Ini yang choco chip juga masih ada, aku langsung pindahin dari toples yang besar ke toples yang kecil, biar nanti kalau mau dimakan kan tinggal ambil aja. Dan untuk toples yang besarnya itu aku mau cuci dan simpan ke gudang lagi, dan nanti kalau mau dipakai ya tinggal ambil aja di gudang gitu, biar di dapur aku ini nggak terlalu kepenuhan dengan barang. Terus ini juga masih ada kue kering palm sugar, ini masih lumayan.
untuk siram di minyak gitu. Aku nggak pakai air yang rebusan dari minyak langsung ya teman-teman. Nah ini karena masih ada satu butir telur, telur rebus gitu, jadi langsung aja aku taruh di minyak biar makin mantul gitu. Nah ini juga ya untuk airnya itu aku panasin aja di teko elektrik, langsung aku masukin ke mangkuk dan aku tambahin juga dengan sedikit kecap. Jadi sekarang aku mau sarapan pagi dulu. Aku selalu sarapan pakai nasi ya teman-teman. Oke teman-teman, segini dulu untuk videoku kali ini. Terima kasih ya teman-temanku yang sudah mau nonton sampai akhir. Jadi ambil yang baik-baik aja ya dari video-video yang aku share, buang yang buruknya. Wassalamualaikum. Dadah.